berbeda-beda, bersama-sama kita berada di tempat yang sama, berbeda-beda bersama-sama. Berbeda-beda bersama-sama, bermacam warna ragam suara, berbeda-beda bersama-sama. Berbeda-beda saling melengkapi, berbeda-beda saling menghormati. Malam Coklat Friends, selamat datang kembali di Pengadilan Musik Virtual edisi ke-49 dengan terdakwa Coil. Boleh tepuk tangannya yang ada di sini. Alhamdulillah saya Edi Brokoli selaku host dan juga panitera bisa bertemu lagi untuk pertama kalinya sejak pandemi
dengan Coklat Friends semua secara fisik. Dan sebagai informasi untuk kalian yang menyaksikan melalui website DCDC di www.jarumcoklat.com, ini adalah Coklat Friends yang terpilih yang hadir di sini dalam jumlah terbatas dan tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi Coklat Friends yang hadir di sini, jika sedang tidak merokok, mohon menggunakan maskernya. Dan kami menyediakan masker gratis di meja registrasi jika kalian tidak membekal masker dari rumah ya. Selamat Anda yang jadi terpilih hadir di sini. Wah, sudah lama sekali pengadilan musik tidak dalam bentuk seperti ini ya. Senang rasanya bisa bertemu kembali secara fisik seperti ini. Tapi untuk kalian yang di rumah yang nonton melalui website DCDC di www.jarumcoklat.com, jangan khawatir, kalian juga tetap akan merasakan keseruannya. www.jarumcoklat.com adalah sebuah wadah yang berisikan konten seru seputar musik dan pergerakan indie lainnya yang tertuang dalam beberapa konten. Dari mulai artikel, video, radio streaming hingga podcast. Ada juga konten-konten video menarik lainnya yang bisa kalian cek di YouTube channel DCDC TV. Follow juga Instagram @dcdc.official untuk kalian dapatkan update terbaru, dan kunjungi terus website www.jarumcoklat.com untuk informasi seputar musik indie tanah air. Terima kasih untuk Coklat Friends yang sudah stay tune di www.jarumcoklat.com. Dan silakan siapkan jarum coklat filter dan kopi untuk menemani Coklat Friends selama menyaksikan live streaming ini berlangsung. Kalian semua sehat ya di sini ya? Alhamdulillah, sudah vaksin 2 kali ya? Alhamdulillah ya, insya Allah aman semuanya ya. Baik, pengadilan musik virtual edisi ke-49 dengan terdakwa Coil. Jangan berisik, mari ngomong yang baik. Jangan berisik, berbeda-beda, bersama-sama. Coklat Friends, Coil berdiri di Kota Bandung pada tahun 1993. Band ini merilis materi rekaman pertama mereka berupa sebuah demo berjudul From Nowhere pada tahun 94. Coil mulai merekam album pertamanya pada bulan September 96 yang berjudul Coil. Pada Februari 2001, band ini merilis album kedua mereka berjudul Megaloblast. Kemudian tahun 2005, band ini merilis 2 single berjudul Hiburan Ringan Part 1 dan Hiburan Ringan Part 2. 2 lagu ini termasuk dalam album soundtrack untuk film horor berjudul 12:00 AM. Tahun 2007, Coil merilis album ketiganya berjudul Black Light Shine On. Album ini dirilis dalam format digital dan bebas untuk diunduh secara gratis. Single Semoga Kau Sembuh Part 2 menjadi salah satu lagu di album tersebut yang kemudian dibuatkan video klipnya oleh sutradara Rizal Mantovani sebagai bagian dari soundtrack film horor berjudul Kuntilanak. Selang 3 tahun kemudian, tepatnya Maret 2010, Coil merilis album Blacklight. Dalam edisi ini mereka menambahkan 2 lagu baru dan 1 lagu remix. Album Blacklight sendiri bisa dibilang menjadi album Coil yang sering dirilis ulang. Berbagai versi dan cetakan pernah beredar di pasaran. Baik itu CD, kaset, pita, bahkan vinyl. Album tersebut kembali dirilis oleh label Warkop Music dengan beberapa lagu tambahan yang bersumber dari band-band kegemaran Coil. CD Blacklight vinyl version ini membuat total jumlah lagu 17 di dalamnya. Perilisan ini menjadi kali kesekian kerjasama Coil dengan Warkop Music. Setelah sebelumnya merilis album Megaloblast, juga beberapa seri album installment yang dirilis selama masa pandemi ini. Bargaining. Pengadilan musik virtual combo ya, sekarang virtualnya edisi ke-49 Coil ini, atas segala pola kreasi dan cara Coil meramu karya di ranah musik Indonesia, sudah tentu band satu ini patut mendapat perhatian. Hal itu pula lah yang akhirnya menjadi dasar pengadilan musik edisi ke-49 menghadirkan Coil
untuk diuji ketahanannya dalam mempertanggungjawabkan karya-karya yang sudah dihasilkan. Apakah Khoil bisa lepas dari jerat dakwaan jaksa penuntut umum atau bebas dengan bantuan pembelanya? Coklat Friends, Khoil. Gak tahu nih Leon, badannya kan kecil ya. Selama ini kayaknya terdakwa yang paling besar Leon. Silakan. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Khoil. Yes. Baiklah. Pengadilan musik edisi ke-49 dengan terdakwa Khoil. Ya, terdakwa akan dibela oleh seorang penabuh tam-tam, editor logo-logo parodi band, dan juga pengacara yang sudah membela puluhan musisi di pengadilan musik ini hingga berhasil lepas dari jerat hukum pengadilan musik. Kali ini dia akan ditemani oleh seorang ahli kelistrikan mesin yang tiba-tiba menjadi pengacara. Pengacara beneran ini ya. Karena panggilan batin untuk membela terdakwa. Sesama anggota paguyuban mekanik se-Jawa Barat. Selain itu pembela satu ini juga terpilih oleh LBH pengadilan musik berkat silat lidah yang dia paparkan di media sosial. Yoga PHB dan Yoga Prayogo. Yoga, ada yang berbeda hari ini. Kamu ditemani sama pengacara beneran. Asli, ini sarjana hukum. Kamu sarjana apa? Seni. Sarjana tuh tapi. Sarjana, emang namanya. Tes. Sarjana ekonomi saya juga. Anda tadi bilang Leon gede-gede, gak boleh itu body shaming itu. Tuh, ada hukumnya. Iya, iya. Ada hukumnya. Tapi fakta. Ada hukumnya. Gak boleh, gak boleh. Paling besar badannya benar, tapi. Tapi itu termasuk bentuk body shaming. Jadi saya harusnya bilang apa? Sedikit. Emang paling besar selama ini terdakwa. Ya, Bapak kenapa? Sekarang ini format apa ini pembela, kenapa ada pengacara beneran di sini? Karena kan kita juga ada LBH, Lembaga Bantuan Hiburan ya. Oh iya, Lembaga Bantuan Hiburan. Jadi coklat friend yang mau ikut membela juga bisa dengan mengumpulkan CV, kirim video kalau saya bisa membela terdakwa pengadilan musik. Oke. Okay. Ini salah satu yang terpilih. Tapi katanya ini tadi montir. Itulah, karena dia dengarnya Khoil gimana? Jadi selain pengacara. Ya. Saya mekanik kelistrikan juga. Mekanik kelistrikan. Kelistrikan motor, sering benerin koil, busi. Oh. Jadi lampu. Merasa mampu. Jadi merasa koil. Mampu. Vespa pasti, Vespa. Platina, Vespa. Platina, Vespa. Platina, koil. Koil nanti ganti koil ereking. Koil tapi. Pakai koil kijang. Oh gitu, tapi memang beliau ini pengacara. Pengacara asli. Yang insya Allah. Mendaftarkan diri ke sini untuk menjadi pembelanya Khoil dan qualified untuk qualified kali makanya ini. Terpilih dari banyak yang masuk CV dia yang terpilih. Yang memilihnya siapa? Ada dari tim LBH DCDC. Ada tim LBH. Nah, ini informasinya ya sebagai tambahan untuk Coklat Friends, perlu diketahui juga jika setiap bulannya LBH, Lembaga Bantuan Hiburan Pengadilan Musik akan memilih satu orang pembela untuk membela terdakwa di pengadilan musik. Ada 798 syarat yang diterapkan LBH Pengadilan Musik untuk bisa lolos jadi pembela di pengadilan musik. Lo berapa timba? 782 setengah sebetulnya. 798 di sini. Udah gak sinkron ini. Syarat ini bersifat rahasia dan sewaktu-waktu bisa berubah sesuai mood Ketua LBH Pengadilan Musik. Nah, jika merasa punya kemampuan sebagai pembela, silakan ikuti terus update-nya di Instagram @dcdc.official pada setiap edisi DCDC Pengadilan Musik. Gitu ya informasi tambahannya untuk menjadi kalau ingin jadi pembela di sini ya. Betul. Baju kamu belum kita bahas. Khoilnya
Oh, koilnya juga bukan koil itu. Bukan. Karena saya menghargai manjasat yang cupang, ternak cupang. Ya. Saya lebih ke ikan koi. Koi. Mega lauk emas. Ikan koi itu adalah lauk emas yang besar. Yang besar derajatnya. Betul. Mahal. Bukan ukurannya. Mahal ya. Lauk emas biasa lebih gede, bukan bro? Tapi ikan koi digoreng, beuh. Sih, baru kesini ngali-ngali kan. Kesini ngali-ngali kan. Kesini ngali-ngali. Kesini pesen. Tadi bere, angge. Anjing, alus. Koi. Koi. Mega lauk emas. Mega lauk blas. Itu gimana ini secara hukum kamu mempermainkan itu? Sampai kemarin viral. Apa gara-gara itu? Si Pak Hakim. Pengacara aja ini. Ini pengacara aja ini tenang. Baik. Halus atau halus. Orang hayang boga atau gak eh, 49 anjir. Khusus pengadilan musik, iji weh. Ini 48 episode tadi berekan lewat. Pengadilan musik ini akan diperkarakan oleh seorang public figure, Presiden Republik Pacantel, akademistik, Dr. Humoris Kausa, budayawan asal kota Bandung yang hobi mengendarai motor besar, dan seorang imam besar The Panas Dalam, Budi Dalton dan Vidi Bay. Oke, baik. Ya nanti ajalah Pak. Siap. Udah jangan bersiap ke start ya, lagi. Jangan berantem dulu, Pak. Jangan berantem dulu. Pak, kali ini pembelanya pengacara beneran loh, Pak. Jadi Bapak harus lebih kuat untuk mana? Ya ini. Menuntut itu pengacara beneran. Balik anjing. Balik. Jadi sok nemu di Jatayu toh, Ma. Itu lagi memberikan pro bono untuk orang-orang di Jatayu. Sebenarnya saya di Jatayu teh lagi ngasih penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum terhadap pedagang-pedagang di sana. Di sana gitu. Dan gratis pro bono gitu. Ya Pak ya. Siapa ya? Kali ini Bapak akan diserang oleh pembela yang pengacara beneran. Tentunya persidangan ini akan dipimpin oleh Manjasat, Presiden Republik Gaban, aktif pada bidang seni dan budaya secara personal maupun dengan Karinding Attack. Beliau juga seorang vokalis band metal asal Ujung Berung, Jasad, yang menyatakan dirinya sebagai playboy. Kepada jaksa penuntut umum, pembela, terdakwa, dan seluruh yang hadir di sini, kami mohon untuk berdiri sejenak. Silakan untuk duduk kembali. Pak Hakim. Silakan Pak Hakim untuk memimpin persidangan edisi ke-49 dengan terdakwa Koyo. Iya teh nu digebugan teh ageun nih. Hai, lain Pak. Ieu mah ria jenaka lain black metal. Nu mono teh di gebugan anu pinjaman online. Hail santan. Kolesterol santan. Kolesterol. Ayo terdakwa menang udut. Terkaci seri, orang terkaci seri. Boleh. Terdakwa menang udut tuh. Menang. Menang. Oh menang. Udut mah menang. Drink your blood. Lamun debt collector siga kieu bakal kataragi hutang deh. What? Lamun debt collector dandan siga kieu nu ngahutang teh bakal kataragi. No. Tengarti. Enggak ngerti dia. Black metal is not debt collector. Motherfucker. Motherfucker. Silakan Pak Hakim. Perebutan lahan di Majalengka. Ini bener ya. Ya itu dikadek. Ya. Korbannya. Korban. Manjabla itu yang ini. Maaf. Selama persidangan ini sebelum dimulai saya ingatkan.
Terutama pada jaksa dan pembela dilarang ngomong unjang anjing, uwa ewe dan ujat ijut. Itu bapak ngomong? Ya, diperingatkan dulu. Karena nanti akan terkena kutukan Lucifer. Ada di sini Lucifer? Ada. Ada nonton? Hail Beelzebub. Baik, sidang ini. Galak, aing galak ya miara cupang aja. Aing asa te matching aja. Piranha tuh goblok. Aing kebenang siri, ya, black metal tong siri. Pak Jaksa, ini kan pakai sepatu ceko di dia nage. Sepatu jangan hansip tadi kan. Baik. Ayo. Sidang DC-DC Pengadilan Musik Bandung edisi 49 tahun 2021 yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan nomor perkara 1.49 garis miring DC-DC garis miring 2020 2021 atuh itu kumaha si anjing nulis terbalik dengan terdakwa Koil pada hari ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penonton diharap ya. Black metal bukan untuk ditertawa. Siap. Saudara jaksa. Saudara jaksa. Ya. Black metal bukan gitu, Pak. Oh, lain. Bukan. Pak jaksa juga itu battle pass-nya sudah pakai black metal semua tribut ya. Ada Dakton. Damai. Tara ribut. Ayo. Tribut. Oke. Okay. Siap dengan tuntutannya. Siap dengan tuntutannya. Rada budek. Apa? Rada budek. Terdakwa. Siap mengikuti persidangan ini dengan kondisi yang sehat? Siap. Siap. Siap nempolin tuh gitu ge sehat itu. Gue siri, ayo gue siri. Gue siri, jangan ketawa, Saya jangan ketawa. Oke, jangan. Sehat, iya melewan, mati bawah lagi. Saudara ditemani penasihat hukum? Ya. Baik. Saudara penasihat hukum, benar saudara penasihat hukum dari terdakwa Koil? Betul. Ya? Baik. Untuk saat ini, perkara saudara akan dipersidangkan di DC-DC Pengadilan Musik Bandung. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tolong Anda dengarkan dengan baik-baik. Sesuai dengan acara persidangan hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa, sudah siap dakwaannya? Kalau sudah siap? Siap. Persidangan. Ayo. Oke. Pak Kim, Koil, kenapa butuh penasehat? Karena Koil menuju kedewasaan perlu penasehat. Iya, matak maraneh na abus ka grup Koil ge, berarti teu bisa dinasehatan ku kolot na. Kenapa? Mun bisa dinasehatan mah pasti di teh abus kus plus. Betul. Hubungan butuh. Gak butuh. Dari terdakwa. Mana aik? Iya lah, nahangan tiluan. Enggak tahu. Oh ya. Oh iya. Kenapa ini bertiga dan ada wanita? Ya ini kemana nih berdua lagi kemana? Cing. Berdua Tong, lagi. Gunawan, kamarana si Adam? Kabur juga nak. Adam sama. Kabur. Buron. Berarti menghindari persidangan si Adam ini. Ada bisa dijelaskan Pak? Adam sama Hawa. Jawab ku montir. Ini kalau tidak hadir hukumnya gimana ini, Pak? Ini ada. Coba gimana ya? Secara hukum ada penjelasannya oleh. Kan dua bicara lagi enggak hadir nih, Adam. Jawab, silakan. Sebenarnya kalau dituntut dituntut secara hukum itu harus sehat wal afiat. Ya. Nah, berhubung Adam dan Doni sedang nyeri awak. Sakit. Ya. Jadi berhalangan hadir. Itu kenapa? Oh. Nyeri awak kenapa? Abis futsal. Aduh, anjing. Metal Koil. Sehat ya, metal Koil itu. Pucal anjing. Pucal. Dari satu match anjingnya. Daripada cupang. Kasih tahu aja sama Adam dan sama Doni.
Super Tetra aja. Itu ya, bukan ya. Buat itu. Nah, itu kalau itu kapatil. Itu kapatil. Kelamin. Bukannya dari awal. Penyakit kelamin itu. Kelamin siapa tang siapa? Pasti si Eta rek ngomong. Dan si Eta mah langsung makainya. Apal udah. Ciproxin. Si Eta mah nurada mal ciproxin. Apal. Jadi obat jangan ngebahas kapatil. Oh iya iya. Sok. Pak Kim. Oke, tapi sah ya. Sah, bisa. Sah, bisa. Bisa diwakili. Bisa diwakili. Siapa yang punya ide awal tiba-tiba ngarana Koil dan pertanggungjawabkan kenapa namanya Koil? Oke, okay, terima kasih. Belum, Saha. Belum Pak. Belum dijawab. Koil teh yin yang gitu. Yo, ayo ngerti kan? Nah, ya kan? Yang. Kontol jeung itil. Filosofi. Benar itu. Itu nanti diperberat hukuman kita, enggak boleh, enggak boleh. Diperhalus. Maaf. Penis dan vagina. Oh, maaf, kalau itil bukan vagina beda, Pak. Oh, beda. Emang tahu? Apa? Kamu kan belum. Bapak tahu vagina dari mana? Bapak? Udah, dia pernah pelatihan, belum pernah pelatihan. Oh, pelatihan. Sudah. Baik. Waktu kerja di BKBN. Oh, dia pelatihan. Sudah. Gimana? Ya, ada bahas itu. Mas. Bukan. Sebentar, jadi maksudnya singkatan. Singkatan. Kok eta? Kok iya? Kenapa enggak koit? Oh, iya. Kan lo bapak pilihan. Kunaon, tong. Bisi gancang paehnya. Ah, konotasinya mati. Tadinya mau kan penis dan vagina ya. Ya. Kan garing amun jadi Vespa. Pegina. Kurang keren gitu. Jadi Vespa. Ya. Jadi Vespa. Atau itu kan. Kenapa enggak koncet? Apa-apa? Koncet. Biar. singkatan dari inisial nama. Beda-beda konsepnya. Beda-beda memang ya. Karena pokoknya yang terakhir Leon we. Ada Otong. Otong. Kan Kak. Ah iya. Kaknya teh Kokoh Adam. Kokoh Adam. Ya kan? Adam kan Cina. Jadi Kokoh Adam. Ohnya Otong. Ohnya Otong. I-nya? Don I-nya dari Doni dibalik. Inot. Kayaknya Leon. Leon. Ari awewe ye? Itu nya ieunya. Ieunya tadi. Oh, aing ngerti anjing. Yang ieunya tadi. Simbol awewe ieu mah. Oh, marane teh kok. Ya ieu gitu. Aing ngerti anjing. Sudah terjawab, sudah itu. Si ieu mah ngerti. Sudah terjawab. Tunggu tanggal 2 bulan 2 2022. Kela. Sebentar. Penonton teh apakah mengerti kalau Bapak Hakim tengertian itil gitu? Tuh, sangat mengerti, sudah banyak tahu. Ngerti saya. Paham di Twitter banyak terdakwa. Di Twitter. Iya mana nonton PF kayak pakai obat kuat. Melila cenah. Anjing mah nyebek petasi. Lain, nonton juga pakai kondom takut tipinya hamil. Ke aing menta-menta goblok, aing teu boga anjing. Psikologis eta mah anjing. Sudah. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Ya, tapi artinya Pak Hakim ini mengajarkan masyarakat untuk berpikir negatif. Karena jorang ternyata kata Otong tadi. Ko dan il itu jorang. Itu apa bahasa Indonesia? Apa ya? Beradab. Bukan. Sarung jorok-jorok. Bahasa Indonesia. Ngeres. Cabul. Kenapa tidak yang lebih halus? Apa? Misalnya apa, Pak? Ya misalnya lak-lakan hencet gitu. sudah, Pak. Biar lebih, jangan. Sudah. Terlalu ke daerah. Gak boleh. Sudah, Pak. Terlalu kedaerahan, Pak, itu, Pak. Gitu, ya. Lokal ya, terlalu lokal. Itu amandal itu naon itu lah. Ya. Tapi benernya singkatannya tanya. Iya. Siapa hal yang namanya di Brokoil? Brokoli, Pak. Brokoli naon aja. Udah. Pake C. Udah. Itu Lingga Yoni jadi sebetulnya enggak mesum juga. Oh enggak mesum. Lingga Yoni kan itu kan biasa. Kan mesum tuh gara-gara jadi dipecat, jadi ini mesum. Enggak udah gak usah dibawa-bawa saya dipecat. Drummer teh yang mesum dipecat ini.
Yok, udah yang lain. Pak Hakim, ini saya mau tanya Kang Otong, ini tahun 93 ini kan tidak memainkan genre yang sekarang saat itu. Juga banyak membawa cover. Tapi pada saat masuk ke musiknya Coil, sebetulnya menurut Coil sendiri versinya iya teh genre naon sebetulnya. Cek si Coil. Genrenya mulai sekarang kita sebut metal Sunda alternatif. Mulai sekarang. Ciptakan baru mulai sekarang. Anjing, filosofi goblok. Anjing goblok. Aing kare ngerti anjing. Metal Sunda filosofi. Alternatif. Oh, ya. Oh, alternatif. Metal Sunda filosofi. Iya halus ya ta. Halus. Mulai aya nanya. Mulai aya. Oke. Okay. Si iya nu keturunan Prabu Silitonga. Lain. Hei Siliwangi. Iya. Awewe iya ta Nyiroro Kidal. Goblok siapa? Cinggal atuh aing tuh beres-beres macam. Ayo, pertanyaan lagi jaksa. Silakan jaksa. Lain atau Medipati Ukir budak Brotherhood nih. Ayo. Ukir. Nah, tahun 94 kan Coil ini merilis demo From Nowhere. Nah, cing ceritakan sulitna rekaman di zaman salapan opat siga naon. Bedanya dengan zaman sekarang tuh apa? Kemudahan dan kesulitannya. Zaman baheula mah 94. Kesulitannya adalah karena kita miskin. Jadi rekaman kudu nginjeman. Kalau zaman sekarang mah kita masih miskin tapi geus teu nginjem gitu. Sedih. Aye baheula mah miskin, ayeuna mah tetap miskin tapi teu nginjem. Nya. Nyaho aing nyokro siapa aja? Ayah. Ya, aja. Udah, jaksa udah. Aji, Pak Jaksa. Aduh, ini. Aduh. Udah tuh kasih siri. Ya, ya. Oke. Okay. Bukan Pak Jaksa. Tapi ayeuna lebih gampang atau lebih sulit? Sok. Rekaman sekarang? Secara teknis. Secara teknis ayeuna lebih gampang. Soalnya barudakna leuwih jago lah. Wih, edan. Gitu. Jadi kalau zaman dulu mah bikin lagu sebulan hiji. Mun ayeuna 3 bulan hiji. Atuh, makin susah. Kekelak-kelak. Ba, dulu sebulan hiji. Ayeuna sebulan 3. Oh, ayeuna sebulan 3. Leon, mana lebih hasil lebih gampang? Hah? Lebih hasil lebih gampang ayeuna sekarang? Ya, lebih gampang itu. Lebih gampang? Gampang lebih gampang. Contoh lebih gampangnya? Pan orang mau pake stand, men. Oh, si anjing. Si anjing. Oh, si anjing gimana? Jadi selama itu saha itu teh? Rahasia. Oh, rahasia. Pokoknya di panggung Leon. Oh, panggung Leon. Ngaku-ngaku karya batur gitu. Saya tahu sok ngaku karya batur. Nah, album perdana bisa dirilis oleh Project Ki. Ya, haritanya. Ya. Kumaha eta dongengna tiba-tiba Project Ki itu kan grup apa lawak lahnya. Bukan itu mah Project P, Project P. Project Ki. Beda deh. Beda. Ini coba ceritakan kumaha eta Project Ki. Dek, ceritain dek, ngarang weh. Sok, en. Aci ya mah indung lagi candre, nereneh acan. Tahun sakit mah. Oke, ceritain. Emang nyawa salapan opat sih? Apal sih ya, apal. 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 Coba cerita. Sok, cerita dek. Boleh diulangi? Boleh no? Diulangi. Ceritakan Project Ki. Tiba-tiba perdana itu rilis albumnya oleh Project Ki. Nah itu pupuku Project Ki, pan ayah aku ramah rekor. Pak itu beda-beda lagi Pak. Oh bedanya. Genre nya udah. Oke kumaha cari tadi. Genre nya lain. Aku ramah. So. Ya, jelaskan. Aku ramah. Jadi memang si Project Ki memang tertarik ke si Coil gitu. Karena apalah si Coil kedepannya bakal kumaha gitu. Filosofis pisan. Edan, iya sejarah ya. Edan. Terus kumaha. Pesan biasa aja apa jawabnya. Ayo, jangan dulu. Jadi sudah teramalkan bahwa Coil kedepannya akan anjing. Besar gitu. Edan. Makanya si Project ini mau merilis si Coil.
Kepala normal lah. Jadi okay. Project. Ke Bapak Dukun lah si project. Jadi yeah. Saya tambahkan. Tahu bakal besarnya dari mana? Badan saya tambah besar. Aing kadinya ningalina anjing. Coba jaksa terdakwa pembela mohon serius di persidangan ini. Ya, serius goblok di tadi. Kita serius Pak, serius Pak. Itu tadi nanaonan ya Teh Kim. Ya, ingat jangan berisik mari ngomong yang baik. Ya. Siap. Iya, ini kan lagi baik-baik. Siapa Pak Kim? Siapa ini Pak Kim? Siapa? Bisa yuk. Oh di make up, di make up. Di make up. Make up. Ada MUA baru sekarang ini. Make up artis. Ada anjing goblok. Aduh. Artis ya teh anjing. Mas Jiwo di make up Mas Jiwo. Aduh anjing. Presiden Jancukers. Anjir berubnya pakai bat merah. Alah anjing. Oke. Ya, Pak Hakim kudu nama pakai pulau sih kena gondongan. Ingat di pengadilan ini penampilan nomor satu keadilan nomor dua. Anjing. Lanjut. Projeki kumaha akhirna. Belum beres. Kaca, di beres kaca. Di mana cermin? Anjing. Ya kok kudu malum dah can menang. Anjing Hakim goblok. Manehan anjing. Mana can menang. Aing emosi goblok. Sok manehan tanya. Lanjut. Gimana cek goblok itu anjing. Gimana ceritanya? Sudah ada gitu ya. Bagaimana Pak? Pak Jaksa. Ayo Jaksa. Silakan Pak Jaksa. Ayo nomor 8. Gimana kenapa? Asyik nepikan dia sih. Enggak. Enggak bakalan mungkin kalau kata Albert. Megaloblas, kuaing weh siapa nih hararese. Gimana? Kenapa? Kenapa ceritanya memutuskan jalan sendiri? Mana uang anjing? Apa he? Aing sabacana ada bau anjing. Nomor genep goblok. Ayo Jaksa silakan. Kenapa kalian memutuskan jalan sendiri di album Megaloblast? Mic-nya deketin Jaksa. Mic-nya deketin. Kenapa? Yang dirilis tahun 2001. Megaloblast. Gak kedengeran deh. Padahal kalian berempat. Mic-nya mati ya. Oke. Kenapa kalian memutuskan untuk jalan sendiri di album Megaloblast yang rilis tahun 2001 padahal kalian berempat? Sendiri teh bukan maksudnya kumaha sih? Kenapa ya? Nanti dulu pembela biar tadi aku. Kenapa lah ya? Ada masalah apa gimana? Habis kontrak. Simpel. Habis kontrak. Dengan yang lama. Dengan Project Q. Jadi jalan sendiri. Coba pembela nambahin pembela. Kenapa enggak diperpanjang? Hah? Kenapa enggak diperpanjang? Karena Krismon. Major label teh waduk gitu. Anjing, filosofis pisan anjing. Edan. Padahal ya. Memperpanjang mah teu kudu ku project ge kumaha erot ge bisa eun. Bisa. Pak, besar, Pak. Kan pondok teuing sih, Mang. Ya. Bae pondok asal bisa culang cileng di jero. Ya. Ini di filter aja ya buat Coklat Man yang... Dan siapa itu ngartinya. Jadi lewat-lewat tuh karirnya. Apa Mamera kayak mau nambahin? Masalah habis kontrak bagaimana? Kalau kenapa habis kontrak? Kalau label habis kontrak bisa gak diproduksi sendiri secara hukum nih? Bisa-bisa aja. Kelitu. Kain. Poho. Bisa-bisa aja sebenarnya selama kesepakatan yang lamanya sudah habis. Jadi membuat kesepakatan baru dengan label baru bisa-bisa aja. Atau bikin gak sendiri. Gak ada masalah. Ya? Kenapa enggak kos? Apa? Kenapa kena kos-kosan? Dari kontrak? Bukan kontrakan itu. Oh, bukan. Kerjasama. Oh iya. Kalau kerjasamanya sudah habis dengan Project Q, Koyo pengen produksi sendiri bisa. Gitu. Karena kan tadi katanya label mah waduk. Ya kan pasti ada alasan kan, enggak mau diperpanjang karena apa itu jawabannya? Udah dijelaskan tadi Jaksa, waduk karena waduk. Karena waduk. Waduknya apa? Waduk itu apa? Jatiluhur? Bukan. Saguling? Mungkin semua penjualan hasilnya bisa
sama Koyel semua gitu. Ah. Waduk. Waduk itu tadi di sana ada yang ngeluarkan waduk gitu, bau. Waduk. Beda itu. Ya. Waduk. Jadi bagi-baginya tidak fair gitu. Ah, bisa jelaskan? Jadi zaman dulu band itu dari satu kaset dapat 200 perak. Satu kaset. Ya. Kalau kita jalan sendiri tanpa major label, bandnya bisa dapat dari harga kaset 7.000 bisa dapat 2.000 sekian. Jauh. Kalau sendiri 2.000 sekian, kalau dengan major label 200 nope ya. 200 rupiah. Rupiah. Anjing micet get 400 di bawah di blok anjing. Enggak. Iya mahnya 200. Ketika itu Pak Jaksa belum musim micet. Oh belum ya? Belum. Oke okay, oke. Okay. Belum, masih MIRC. Terus. Oh gitu. Ayo. Terus gimana bisa dilibatkan mengisi soundtrack film horor? Jika nama pedah benget-benget arurang teh. Horor. Menyeramkan ya. Ah. Cik. Bukan masalah musik nah, tapi benget nanya. No benget. Serem. Oh. Soalnya kalau musik mah, musik kita zaman dulu udah serupa-serupa Korea-Korea gitu lah gitu. Ya. Anjir. Jadi zaman dulu itu Koil sudah kayak Korea. Korea. Kayak ya, K-pop, zaman K-pop. Korea belum merdeka kita udah bikin musik K-rock. Oke. Okay. Oh, K-rock. Oh. Korea tuh yang not side ya. Not side. Apalagiin daripada apa pasti dari anaknya dia mau apa yang not side. Ini K-rock Pak, bukan K-pop. K-rock, ya ya ya. Nah ceritanya Koyel bisa dilibatkan di film horor karena serem. Jadi sebetulnya jadi saha siapa yang menyebut genre musikalial itu sebagai industrial? Industrial. Siapa? Kayaknya media mainstream zaman itu ya. Karena mukanya yang Leon, bangetnya Leon mirip Marilyn Manson. Oke. Okay. Oh Leon mirip Marilyn Manson. Oh. Marilyn Manson. Maman. Koyel teh band gede nginumna Manson kene. Bukan itu. Bukan. Manson. Jadi ya, ada penyanyi rock terkenal Pak. Rockstar namanya Maman. Marilyn Manson. Nyaho anjing. Awewe nusa ketemu hujan tadi potau. Itu Marilyn Monroe. Marilyn Monroe itu mah. Nyanya. Ini ya di filter aja. Kalah wae aing. Mention mah bener. Bener mention. Eta itu mana? Bener kan? Mention. Oh. Columbus juga masih itu. Herman Jansen. Tah. Koyel juga dikenal sebagai band yang memperhatikan kostum. Tah anjing. Terus naon pertanyaan? Ya itu. Apakah ini bagian dari konsep atau muncul secara alami? Aya nu konsep tuh di tukangan panggung. Kita kalau mau manggung pasti khusus bikin baju dulu untuk setiap manggung. Kayak acara ini juga kita khusus bikin dulu. Nih bikin baru tadi malam beres sama gitu kan. Jadi ngejahit. Sendiri ya produksi sendiri. Diri, ini juga. Dulu ngejahitnya belajar di Yani enggak? Bukan. Kursus Juliana Jaya, Juliana Jaya. Oh, Adang Taylor. Ini juga rompi kita bikin sendiri. Oh iya. Oh. Ya baru selesai tadi malam. Siapa itu Kang Otong? Apa tuh? Yang mendesainnya atau yang konseptornya siapa? Yang desain Leon, saya cuman ngejahit aja. Oh Leon. Ya. Terinspirasi dari lebah madu. Nah, oh, XTC berarti nya? Iya, iya. Dari XTC. Malah ini terinspirasinya. Si Leon teh ngomong naon. Itu ngerti aja. Dari dengit itu tadi. Si Leon mah ngomong nanti gitu. Aduh, aing mah. Oke, berarti aya konsep nanya. Vokalis dan gitaris di Koyel ini adik kakak. Pernah ribut urusan band enggak? Aduh, Aji. Cing. Pernah apa sehat tuh, adi lancek? Kita selalu ribut. Ya. Untuk acara ini juga ribut. Ya. Makanya dia gak mau datang. Itu. Ya. Untuk setiap acara kita selalu ribut. Ya. Cuma berhubung saya vokalis, jadi kalau saya gak datang, ntar gak ada yang nyanyi.
Ah, benar gitu. Benar ya. Bijak euy si otomanya. Logis, logis. Bijaknya aing sangat filosofis. Benar. Lain berarti mana wadul cok mana gering cenah. Karena berantem sama Otong. Oh, jadi gering. Jadi gering, ya sakit hatinya. Oh, pengen kah. Geus futsal pas saya nyerari awak. Sakit. Tertambah nyeri hati. Mm-mm. Jadi gitu. Sakit. Jadi sakit itu enggak hanya jasmani. Juga rohman jasad. Pembela, maaf jangan bermain-main di persidangan ini. Pak Hakim. Siap. Siap main-main mana. Pak Hakim, tahun 2007, Koil merilis album Black Lives Matter. White on. Apa, Pak? Black Light Versace. Sign on. Black Light, Pak. Black Light. Sign on. Bareum lampu, sign on. Caang deui. Secara digital dan gratis di download. Tah, kunaon sia jadi enggak gratiskeun ayeuna mah? Cing. Karena zaman itu teh banyak MP3 bajakan. Oh. Jadi kalau semua band yang rilis album udah langsung dibajaknya. Uh-uh. Daripada kita dibajak para pembajak, ya. Nggak sesuai gratiskan weh lah gitu. Oh. Jadi si, okay. Ya si pembajak teh mau manya nu aslina gratis nu sosial. Bajakan anak dijual gitu. Ya. Jadi sosial. Udah kita gratisin aja. Wah. Sosial pisan. Sosial pisannya. Otong manya. Ya sosial. Bager jelmana. Bager jelmana teh. Kasep dan rajin sedekah. Kasep. Kasep. Bager. Budi pekerti. Budi pekerti. Soleh. Kumar menabung. Wih. Ya. Rajin ibadah. Kuma-kuma. Rajin ibadah. Taita. Sholat gitu loh. Sholat. Tapi kan pernah membajak album ini juga ya? Pernah membajak album ini juga? Pernah gak ya? Poho. Pernah, mana ini poho, orang ingat. Nah bisa. Kan emang teh kepo. Gimana, Jaksa gimana? Jadi dia ngebajak albumnya sendiri. Oh ya membajak albumnya sendiri. Untuk membuat kecewa si pembajak. Ya. Itu. Ya. Ini bisa dijelaskan secara rinci oleh ini nih. Nah, oh silakan. Oh, kompeten. Ini silakan. Secara hukum oleh pengacara. Kela. Mana nu kamari minta obat kuat, Bang? Lain. Bang beja-beja tuh. Oh iya mana? Oh iya nu ngaranna sa Wahyuni. Bukan ya. Ayo silakan. Nah aku nu make obat kuat. Ayo, pembela silakan. Tong kuat-kuat teuing ieu cangkeng di pulang anting teh sia leuleuh. Udah. Maruk. Pembela silakan. Kita bahas yang sok, membaca albumnya sendiri, silakan. Jadi si Koil teh gara-gara gratisin tadi. Gara-gara dekat mic-nya deketin. Jadi si Koil teh gara-gara digratiskan itu, si albumnya dihak ciptakan sama orang lain. Si anjing. Nah. Jadi geus beda ku sabab si Koil teh butuh keneh duit yang bari butuh keneh duit yang makan segala macam. Bahasa Indonesia pembela. Pakai bahasa Indonesia. Galak. Maaf galak. Enggak boleh. Metal. Sama si Koil dibikin lagi album itu. Dibajak. Dibajak sama Koil. Tapi saya berani menyimpulkan si pembajak itu enggak bisa membuktikan bahwa dia memiliki album itu yang sebenar-benarnya. Karena masternya ada di Koil sendiri. Ah. Begitu. Itu bisa jadi pembuktian ketika bisa jadi pembuktian itu. Dengan master yang ada yang kami miliki ini. Begitu. Cukup. Itu artinya kan pernah terjadi dibajak dulu ya, kan? Iya, dibajak dulu. Itu yang membajak itu dia enggak mikir gitu bahwa dia akan dilaknat Allah gitu. Mungkin Pak dipikir. Kuburnya akan sulit itu Pak nanti. Tanah pun tak akan mau menerima nanti. Ah, hidayah. Penuh air itu nanti. Hidayah. Sinetron hidayah. Gimana pembela? Coba gimana pembela? Gimana pembela? Ya pasti dipikirkan oleh para pembajak. Waduh mungkin saya nanti tidak akan diterima di alam kubur. Ya. Tapi demi bisnis mereka tetap menjalankan. Gitu. Karena wah dari Koya aja juga udah dibagikan gratis. Ini piduitin ini pasti jadi uang nih. Sama dialah dibikin hak ciptanya. Jadi dari digital mereka bisa meraup. Tapi kejadian pembajak dilaknat kejadian? Belum, karena belum meninggal. Sudah terjawab semua pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Bagus, tetap bagus.
Ayo. Ini salah satu di album ini juga, Kang Otong, jadi soundtrack film horor lagi yang berjudul Kuntilanak. Nah, memang liriknya mewakili isi film Kuntilanak tuh. Si Otong kebayang. Mana berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris lagu eta? Bahasa Indonesia. Indonesia. Filmnya tentang Kuntilanak. Syair yang mana? Tau? Lagu aku lupa. Itu sih, pedah banget. Oh pedah banget. Oh ya. Mana mah pedah banget ya. Pedah banget. Banget. Baru dak. Sehingga susana gitu nya. Ya. Baru dak banget horor kabeh. Jadi dipake wae. Jelasnya lagu ini. Tuh. Si Leon masa imut-imut kata ya. Ya. Tuh tinggal di. Ojo aja. Oh iya Kuntilanak bener. Bener bener. Terus banget deh, banget deh. Bener eh. Nah percaya percaya eh. Benar eh nya. Jika iya teh. Apa Cak buru itu sih. Ayo pertanyaan lagi jaksa. Sair buru. Sair di mana? Lirik mana? Lirik yang mana? Lirik untuk Kuntilanak. Kuntilanak. Oh judul lagu. Ya. Syair-syair, beda tuh jam. Jauh, lagu sama syair mah penyanyiannya kayak biduan. Judul lagunya, tau. Semoga kau sembuh bagian kedua. Oh, oh. Si Kuntilanaknya tita sembuh. Iya. Oh. Aing teng arti nih. Kek. Kumah. Jadi Kuntilanak kapatilnya. Oh, kapatil. Jadi. Wah. Ambe gancang sembuh, kita kasih lagu semoga kau sembuh. Ah, gitu. Ngerti kan? Oh. Bagian dua. Itu, ya, nah, ya, apa? Ya. Semoga kau sembuh kedua. Part dua. Bagian kedua. Part dua. Berarti Kuntilanaknya kepatilnya dua kali. Ya dua jadi. Juga, nah. Dua kali. Nah, berarti ayah hubungannya jeung si film horor eta teh lirik teh? Jiga nama ayah. Ayahnya? Uh-uh. Edan. Jaro iya mah. Jaro. Nah. Kunti bisa sembuh mah. Up. Lancar cao ya menya urusan karya. Apa bedanya album Black Light Shannon dengan Black Light? Tah, yang dirilis 2010. Nah, on bedana tah? Bedanya yang Black Light lagunya lebih banyak. Kalau yang Black Light Shannon cuman ada 9 lagu. Anjing. Jadi seberapa lagu? Yang Black Light lebih banyak. Yang Black Light lebih banyak. Black Light Shine On lebih 9. Ya. Anjing. Lebih banyak dari 9. Oh, lebih banyak dari 9. 10 marinnya. Eusina sama tidak? Ada yang sama tidak atau ada lagu yang diulang di situ? Lagu yang 9 biji mah sama. Sama. Ada dirilis tahun berapa? Ada bonus 2 lagu. Dirilis tahun berapa lagi, bonus 6 lagu. Lagu lainnya sama? Bonus-bonusnya beda. Oh bonusnya beda? Bonusnya beda-beda. Artinya sama yang 9? Yang sama 9. Oh, nya. Halus itu bagus. Ini Koil sudah hampir 30 tahun dan baru rilis 4 album. Jadi lamun 30 tahun, 7,5 tahun sekali. Kelihatannya Koil kurang produktif. Apa alasannya? Karena kena santet. Kena santet. Ah, oh, ceritakan nu teh, nu eta tong. Nu mana? Aing ngadeng eta. Iya. Eh sak tong ceritakan. Di payun tang. Tetakwa di sini. Soalnya sedih ya. Kita kena santet dari tahun 2000 lah. Dari tahun 2000. Ngeri. Jadi kalau ngerjain lagu teh sejak tahun 2000 banyak masalah, terus banyak lagunya hilang, terus saya sakit, Leon sakit, seringnya mah sakit lah. Hal-hal yang terjadinya itu tidak logis gitu kejadiannya. Kan kalau lengit album mah bisa wae ku bangsat gitu. Atau ada bisa, kejadian yang tidak logis? Sebagian besar tidak logis lah. Okay. Seperti apa? Ya yang paling ekstrim saya lumpuh 8 tahunan lah. Lumpuh terus titik saya gede. Nah itu mah. Segede, aduh, segede tangan. Itu mah digelang mungkin. Tapi itu gak pake gitu. Oh.
itu bisa titit, udang. Tititnya Leon mengecil segede gini. Oh, dituker bener ya? Dituker kan? Tititnya emang gak ada. Seimbang. Biar seimbang. Biar seimbang. Baik, baik. Udah ya. Udah kayaknya udah karar itulah. Tapi iya beneran. Enggak, iya ini udah cukup kayaknya terjawab. Sian lengit, sian lengit. Kanjut tes sian lengit. Bukan, sudah. Ini kita bayang dulu. Can menang lengit, anjing. Aing gak bayang anjing. Mau bisa pelatihan anjing. Tapi nanti jika hile jengkar ya. Sudah, Pebela ya. Milu seminar weh terus goblok. Sudah. Udah cukup. Pertanyaannya udah cukup terjawab. Sidang saya skor beberapa saat. Satu lagi Pak. Satu aja yang masalah kanyut barusan kan ini. Ya nanti. Ya, oh, nanti, nanti. Ya terima kasih Pak. Kita break dulu ya selama 4 menit. Sidang saya skor. Emang kenapa? Enggak, gak soal kembalian, itu buat kamu aja. Pasti kamu kan kerja kayak gini kan lambanya gak banyak. Jadi ya itu buat kamu aja kembaliannya. Cid, mau kita ya punya keuntungan berapa dalam bekerja kita itu kita harus selalu bersyukur. Ya kamu harus selalu bersyukur karena kamu dikasih rezeki sama aku, ya kan? Ya udah. Kamu pasti butuh kan uang itu. Ya udah gak usah sok kamu gak mau. Aku tahu kok kamu tuh. Sudah kan dikasih uang lebih. Aku gak mau direndahkan kayak gitu, mending kamu gak usah bayar aja. Udah, gak apa-apa. Gak usah. Gak apa-apa, nih. Aku di sini kerja, meskipun penghasilan saya kecil, saya selalu bersyukur, Cid. Terus kamu gak mau nih aku kasih uang lebih? Iya, aku gratisin kamu kok. Buat apa kamu gratisin aku? Ya, hitung-hitung aku kan. Butuh. Emang, aku memang butuh. Tapi aku selalu bersyukur kok, meskipun penghasilanku kecil. Udah kamu gak usah banyak bacot. Mending kamu ambil aja tuh uang. Kamu kok sampai gitu, Cid? Emang kamu kenapa? Aku juga punya harga diri loh. Kok berapa harga diri? Apa karena aku penjual kayak gini, kamu selalu yang rendahkan aku? Nah, itu kamu tahu. Tabrak nih. Aku jangan lah ya, oke? Jatuh. Siapa nih? Wesh, kaget mobil ya, siapa nih? Berani-beraninya dia ngagetin aku. Loh, Citra sama Anggun? Noval. Ngapain kalian sampai ngagetin aku kayak gitu? Oh, kamu kaget. Apa kabar kalian? Alhamdulillah baik, orang miskin. Loh, pengangguran ya? Pengangguran ya? Apa tidak ada kerjaan? Datang-datang kalian bilang aku pengangguran, orang miskin, maksud kalian apa? Ya kan emang kamu dari dulu orang gak mampu. Lah terus apa hubungannya sama kalian kalau aku orang gak mampu? Ya kan terserah kita mau bilang kamu orang miskin, pengangguran, gak mampu, kan terserah kita. Kamu tahu dari mana kalau aku pengangguran? Gak buktinya, kamu ngapain di sini? Nah, aku lagi nungguin anak buah aku. Kamu jadi geng apa? Ketua geng, kamu bosnya. Nungguin anak buah di sini di pinggir jalan. Nih, aku kasih pantun buat kalian agar tidak merendahkan orang yang dulunya miskin dan orang yang dulunya kurang mampu. Pacapapa tepapau. Papapau. Ya udah, Cip, aku pulang duluan ya. Ali, aku pacaran sama kamu, aku kalau diajak jalan menjalan kaki. Ya kan aku jual ninja dulu beli. Ya karena kamu bangkrut. Beat. Bukan bangkrut, kan ninja aku buat modal aku ya, kerja. Makanya. Kamu mau nurunin kualitas kamu lah. Ya aku gak mau lah sama orang yang kualitasnya turun. Kamu kenapa sekarang tambah menjadi kayak gitu? Sombongnya, Cit. Ya sekarang udah 2021. Zaman makin maju. Ya aku harus makin maju juga lah. Gak kayak kamu. Tahun makin maju kamunya tambah turun kualitasnya. Ya kan kehidupan seseorang tuh bisa yang di atas turun ke bawah, yang bawah turun ke atas. Ya, aku jual ninja aku dulu itu kan buat modal aku kerja dulu. Ya. Tapi aku diputusin sama kamu. Kamu nggak mau berjuang sama aku. Ya aku nggak mau lah jalan kaki atau naik beat sama kamu kalau jalan. Kalau nongkrong maksudnya. Aku kan udah bisa naik ninja. Iya, kamu. Karena kamu tuh matre. Ingat ya, Val. Cuma cowok kira yang bilang cewek itu matre.
Kamu dulu mana pernah bilang aku matre? Loh? Kalau sekarang ya, kamu bilang aku matre? Ya karena aku belum tahu sifat asli kamu karena gimana. Karena kamu sekarang udah miskin, kamu loh, gak sempurna aku, lagi. Enggak, aku gak miskin. Meskipun aku kerjaku tukang kebun kayak gini, yang penting hidupku cukup, gak kekurangan. Ya tapi kamu gak semewah dulu kehidupan kamu. Aku mewah dulu karena aku masih tergantung sama orang tua. Tapi sekarang aku bisa mandiri. Udahlah, aku gak mau tahu permasalahan kamu itu. Udahlah Cid, gak usah dilihat-denin. Dia kan cuma mantan kamu. Eh, mantan aku yang gak berkualitas, Mel. Mending kamu pergi aja deh dari kamu. Baik, selamat datang kembali di Pengadilan Musik Virtual edisi ke-49 dengan terdakwa Koil. Boleh tepuk tangannya sekali lagi? Ya, sebelum dilanjutkan untuk sesi berikutnya, Pak Hakim. Sebelum dilanjutkan, ini Ots, kenapa video ini sering banget diposting di Instagram lu? Se-absurd konten Instagram lu, dia teh ayah wae. Saya teh sangat mengidolakan mereka gitu. Dalam sisi apa nih? Dalam segala hal. Nah. Garingnya. Terus, lu teh posting gak selesai, anjir. Sudah guaan. Kenapa? Benar, jujur Li, gua teh senang banget sama konten mereka gitu. Membuat kamu merasa apa? Sampai mau, harus kamu share ke orang lain gitu. Itu teh sebetulnya jiplakan kita gitu. Oke. Jadi kan YouTube referensi gitu. Jiplakan. Jadi kan baru tahun ini YouTube-nya Koil akan bisa berfungsi bertahun-tahun teh soalnya mati suri. Si monetizing-nya teh enggak jalan. Jatuh ke orang lain gitu. Uh-huh. Nah, kayaknya mulai tahun ini udah bisa kita kerjain. Nah, kita teh mau bikin itu. Oh, kayak gitu. Mau kayak gitu. Bikin. Ya, jadi yang cowok tadi ntar Leon. Oh, mau yang ngejiplak gitu. Ya. Ngejiplak itu. Ya. Jadi si cowok tadi ntar Leon. Si ceweknya Dea gitu. Kamu mobil? Saya makan sutradara. Jadi sutradara. Harus apa? Enggak tampil. Iya. Adegannya gitu seru, Pak. Itu persis aja. Persis sama persis 100%. Jadi semua yang gue posting teh itu teh teaser, bukan teaser apa? Panduannya itu. Inspirasi. Ngejiplak itu bakal. Jadi ntar kalau kita bikin. Ya sama. Ohnya si Koil teh ngejiplak eta gitu. Oh, pengen disebut penjiplak gitu. Iya. Tapi iya. Jiplak, bahan jiplakannya diliatin gitu ke orang. Iya. Oh, iya. Supaya tahu orang teh. Iya. Oh, biar tahu kita teh ngambilnya dari situ gitu. Mereka hero-nya. Iya. Oh gitu. Oh gitu, baru terjawab ini teh. Bagus. Tapi sapotong, si goblok teh. Emang bakal, gue teh gak suka sama film gitu. Film dari awal sampai akhir teh biasanya gitu bosen ya apa. Sebagus-bagusnya film, kayak nonton apa film yang paling ini mah Godfather gitu. Gue teh belum pernah nonton Godfather lebih dari 20 menit pertama. Karena garing gitu. Dilan juga terame ta. Oh, nu rame. Jang urang mah film teh nu rame gitu. Jadi kalau saya nonton film teh selalu loncat dari misalnya langsung di ending. Enggak, asal aja misalnya nonton film Dilan gitu ya. Iya. Yeah. Saya teh langsung loncat ke menit 50. Sarua berarti. Nonton sampai nggak lebih dari 20 menit lah pasti bosan gitu. Nah, kalau nonton film seperti itu, semua filmnya jadi bagus gitu. Ketonton semua. Terutama film Indonesia. Jadi dipotong-potong. Iya. Film Indonesia itu nggak ada satupun yang jelek gitu. Tapi kalau nonton dari awal sampai akhir. Jadi jelek. Kecewa lah gitu. Tapi kalau nontonnya potongan. Bagus. Anjing, edan bisa. Berarti kamu mah film Susana tuh tahunan 100 potong tehnya. Nah. Eta unggul ya? Saya juga kalau nonton tek-tek sih memang sok di gacang. Itu mah sama semua. Sama dari awal sampai akhir sama. Bedanya sama semua. Bro, harus
cepet-cepet oke. Okay. Sama-sama itu. Beda-beda. Itu mah film ewean gak saya? Itu kalau terlalu sering dicepetin nanti CD-nya suka rusak. Scratch. Padahal jangan dicepetin, sekarang mah ada kompilasi yang bucatnya hunkul. Udah di ini Pak Hakim. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan pengadilan musik. Koyo, Pak Hakim. Di segmen ini kita akan bahas, Pak Jaksa dan pembela, kita akan bahas album terbaru yang dirilis Koil dalam bentuk CD ya. Black Light Vinyl Version, tapi bentuknya CD. Isinya sama persis dengan Black Light atau enggak, kita bahas sekarang. Baik, hatur nuhun Pak Edi. Sidang segmen 2 saya buka kembali dengan pembahasan CD, pembahasan tentang album dan uji kompetensi. Sidang saya buka. Silakan Pak Jaksa. Cing, kunaon fauna Jepang? Berbau Jepang. Asal lain Jepang itu. Oh lain itu teh. Yang mana? Oh di CD-nya doang. Logo koil. Ini logo koil itu teh ini Cina apa? Cina. Oh. Karena kita memang keturunan. Bukan sih. Oh. Karena memang kita senang cewek-cewek Cina sih. Ayah saya 400, Blok. Sudah ya, lanjut. Tapi kabarnya alasan Koil tidak produktif tadi jawabannya betul. Sering mendapat gangguan mistis ketika lagi bikin album. Nah itu kan sudah tadi, tapi detailnya atau ini konfirmasi nih, benar atau enggak sih? Kan benar. Benar? Bagus, kita jawab, Pak. Sudah tadi, Pak. Nulisnya. Sudah. Sekarang album yang ini, Pak, album yang baru. Album yang baru sekarang. Ya. Maret 2021, Koil rilis album Tribute to Pink Floyd. Waduh, dikemas dalam dua CD. Kenapa tidak sekalian bikin album sorangan, we? Naha Tribute to Pink Floyd? Jadi sejak 2 tahun terakhir, kita teh udah mau rilis album. Cuman kan tiba-tiba pandemi. Rada-rada merugikan lah kalau sebuah band merilis album saat pandemi gitu. Jadi kita pecah si lagu-lagunya, lagu-lagu di album tersebut. Dijadiin single-single. Jadi satu CD isinya 2 lagu baru Koil dalam bentuk yang belum beres gitu, dalam bentuk demo. Nah, sisanya ada 10 lagu atau lebih lagu cover, lagu salah satunya itu lagu Pink Floyd. Tadinya cuma bikin 1 lagu, 2 lagu, tapi berhubung rajin teuing, jadi nggak salah, jieun we eta Pink Floyd sealbum gitu. Ya, tapi kenapa idenya Pink Floyd gitu? Kan kita balik lagi ke belakang ya. Padahal ada yang lagi rame kan Blackpink. Itu kan pilihan ya. Brilian sebetulnya. Ya. Kenapa Pink Floyd tiba-tiba? Pink Floyd-nya band kecintaannya Leon gitu. Jadi si Leon deui wae. Ya, jadi nyaho orang kebencian si eta mah Genesis, da teu bisaeun wae cenah main Genesis. Jadi benci si eta karena sekarang kemampuan Leon bermain drum semakin buruk. Oh. Jadi kalau lagu Pink Floyd dia mah apal kabeh gitu. Terus kita bikin 1 versi yang tribute to Pink Floyd yang nyanyinya Leon semua juga. Ah, oh, nyanyi oke. Okay. Yeah. Nyanyi juga. Main drumnya otong. Iya. Sih emang. Hah? Itu. Angger itu. Gimana? Otak mah manajer wae kan. Manajer. Oke. Kan masih mistisnya. Oh iya. Gimana ini? Ngobrol sorangan. Gimana? Hakim enggak ngerti. Enggak ngerti. Jadi yang nyanyi melek, Hakim melek. Yang nyanyi Leon. Yang main drum Leon. Otong apa? Manajer. Oh, manajer. Itu. Ya. Gitu. Iya, betul. Oh. Umum. Bukan. Kela ayeuna tiba-tiba ada personil baru lihat saya ini. Perempuan. Perempuan, dia sebagai apa ini sekarang? Pacar.
Ya eta tadi berhubung kalau kita rilis album baru di soundtracknya soundtrack film horor wae, makanya saya pikir perlu ada anggota baru, cewek yang cewek, kalau nggak cewek yang mukanya K-pop K-pop gitulah, biar kalau misalnya ada film yang baru-baru yang bukan horor. Diajak. Kita dapat diajakan. Dilan-dilan ya. Wae mah. Dilan-dilan. Ya, itu Dilan harusnya semuanya soundtracknya sama Koil. Dilan. Ada ngekeun si teh. Mane tara bagi-bagi rezeki. Iya tah. Mana mana? Sotong teh. Jadi sah, jadi siapa? Jadi nabi palsu teh digebugan. Ya. Nu digebugan ya, keluarga diduruk gimana? Sia, ngaku nabi palsu. Dilan teh kan ngobrol di background. Ayo otong digebugan. Aku jadi apa? Kata kunaon ya ta? Ngaku nabi gitu. Terus ada eman jadi apa? Siman jasad. Ngaku jadi apa? Lucifer. Ngungudan. Ngungudan. Segitu perannya berarti. Si Gana mah gitu tong. Ya. Nah, siap opat lagu weh. Siap. Lanjut, lanjut jaksa. Tapi di pandemi juga Koil ini rilis Sorak Bergembira. Dan dalam format video lirik. Single Sorak Bergembira ini tentang naon eta lirikna teh? Itu liriknya tentang urusan santet. Tapi bukan santetnya sih. Lebih ke apa namanya? Pelakunya gitu. Jadi intinya mah nya Aisyah teh kunaon atuh? Nyantet-nyantet jelema gitu. Kita hubungkan dengan mungkin karena dia punya penyakit ain. Penyakit ain adalah apa ya, panjang lah. Panjang penjelasannya, intinya karena punya rasa iri hati gitu. Oke. Itulah. Penyakit ain. 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 A-I-N. Ain. Mau ngerti lah. Tapi yang bersorak dan bergembiranya jadi maksudnya siapa didinya? Gimana liriknya itu teh? Gimana ini juga? Lupa gue juga. Oh, gue. Oh. Ya. Kita akan kita akan bersorak dan bergembira mun jelema eta modar itulah. Oh, jadi pelakunya yang itu yang gembiranya ya. Dalam santetnya ya, dalamnya. Saya kirain yang kena santetnya yang gembira. Anjing, wadagan kanjut aing. Asik. Asik. Ya. Asik. Ya. Tidak. Tidak, tidak ya. Aduh. Ya, ya oke, Pak. Tidak. Tenang, Pak Kim. Jangan emosi. Mana Bintang? Kalian, kenapa kalian lebih berkarya di masa pandemi? Karena memang masa-masa itu lagi kena itu ya. Jadi kita baru mulai rada sembuh teh. Sekitar 2 tahun lalu lah. Jadi udah mulai ya indikasinya mah titit Leon kembali membesar gitu. Titit saya menjadi kecil kembali. Itu teh tanda-tanda agak-agak sembuh lah, lumayan gitu. Nah, dari situ proses kreatifnya lebih cepat tuh. Sekarang teh total lagu yang kita kerjain, total banget ya, 150-an lagu lah. Lebih. Oh, 150 lagu. Sejak sembuh itu? Iya, yang udah dirilis, berapa le? 36. Itu teh 2 tahun yang lalu berarti kan? Agak sembuh lah gitu selama, ya? Selama 2 tahun ini. Selama 2 tahun ini yang udah kita rilis sekitar 36 lagu. Iya, pada saat Leon Otong menyatakan orang sehat lah ini gitu. Ya, 2 tahun mulai ini. Mulai bisa sehat ya. Bola. 150 lagu 2 tahun. Yang ya, baru 2 tahun. Ya. Dalam masih sampai sekarang masih gering, cuman udah bisa berkarya ya. Iya, bisa berkarya lah. Iya sih, saya turut prihatin juga ya, kita juga. Dengar-dengar kan Leon katanya kalau mau kencing juga sampai harus dicok-cerok dulu. Bukan, Pak. Tapi di ha. Kayak kumang. Nanti maju atau lama. Lama. Kesana ya. Cok-cerok ini filter aja ini. Eta bener eta teh? Iya, sama jangan diperjelas, Pak. Sama jaksa penuntut pernah mencoba. Cukup.
Sekarang bahas tentang album Black Light, Di. Ini saya Black Light nih, ya. Album ini telah lebih dari satu dekade dirilis dalam format double vinyl, 12 inch oleh Grimlock Record. Nah, kenapa harus album ini yang dipilih buat jadi vinyl ya? Kunaon, kelebihannya apa nih? Kalau kita mah bandnya sendiri tidak pernah bermaksud ngerilis deui gitu. Tapi banyak sekali label rekaman indie lah ya, yang merequest rilisan-rilisan ulang album Coil yang lama gitu. Inti namanya pedah payu kayak gitu. Oke. Setelah rilis format vinyl, kenapa album Black Light ini harus rilis lagi format CD? Padahal rilisan pertama juga formatnya CD. CD, vinyl, CD deui. Nah, kunaon tah? Karena payu. Karena payunya. Karena laku itu. Diulang. Bener, eh otongnya. Bener. Logis. Bener, eta mah euy. Cing, kumane, kumaha? Cing, cuma. Iya, karena laku. Yang pertama habis, ya kenapa gak dibikin lagi biar tambah laku. Kan buat kaya raya. Vinyl udah laku. Kaya raya dari itu. Oh, kalau saya mah dari zaman lahir udah kaya. Udah kaya kan? Udah kaya. Guys mampu sih ya. Sudah. Itu juga maneh endorse. Pertanyaan selanjutnya silakan Jaksa. Pertanyaan selanjutnya. Dengan artis ya gue belum main ngomong wajib. Ayo. Apa istimewanya album Black Light ini coba? Apa istimewanya album Black Light? Coba. Yang nyahot. Nyahotnya. Dari sudut pandang Coil. Dari sudut pandang Coil. Bagus-bagus lagunya. Oh, bagus lagunya, liriknya bagus. Terus kalau yang beli sesudahnya pasti ada bonus lagunya selalu. Jadi yang rilisan pertama udah, karena rilisan pertama kita gratisin tuh CD-nya juga gratis tuh. CD gratis, digitalnya gratis. Terus 2010 sama Naga Suara, label gede lah waktu itu. Mereka juga rilis lagi, itu ada bonus lagi. Dia itu di tahun berapa keluar versi vinyl, itu juga kita bonusin lagi juga lagu baru yang berbeda dengan yang sebelumnya. Terus yang sekarang juga ada, tetap ada bonus lagunya. Jadi selalu ada. Jadi kalau orang beli juga, selalu ada yang baru gitu. Jadi gesma laku, ada yang baru. Kita tuh punya banyak sekali materi musik, banyak lagu baru yang belum pernah dirilis gitu. Terus kalau ketemu musisi siapa aja, ketemu asal ada alat rekam, kita bisa bikin lagu baru. Sebetulnya Coil teh super. Udah bukan super produktif sih, hyper produktif gitu. Cuman ya semuanya tergantung kesehatan lah, kalau lagi sakit mah manyun. Gitu. Secara keseluruhan bicara apa di album ini? Kalau menurut orang-orang mah political. Album yang liriknya political. Kalau menurut saya mah karena saya bikin liriknya asal, jadi ting oke sih. Kumaha nu ngadengeul lah. Ya, soalnya kan pemahaman idiom Black Light itu sarua jeung pareum lampu. Benar tak? Black bisa, Light. Bisa. Coba pembela, lampu apa yang poek pareum, poek pareum? Poek pareum, poek pareum, lampu pegat. Benar. Karena kalau poek hurung itu lampu lebray. Iya. Sudah. Kan poek pareum, poek yang pareum sarua. Jadi lampu pegat. So, okay. Aya ieu masalah ieu ya. Tong euy, artwork. Ieu saha nu nyeun artworkna? Aku. Otong langsung. Maneh urusan semiotik. Maneh
ilmu edan. Cerai bentangnya niru di logo goblok. Muhammadiyah. Lain. Nah, lain. Oh, matahari kayak Muhammadiyah. Ya. Mana tanya? Gua. Tanya karyana. Ya, bintang-bintang, apa ya? Mataharinya ya? Sain. Ya. Mataharinya diambil dari logo PAN. Oh, PAN. Ya, logo PAN ya. Logo PAN. Logo PAN. Ya. Orang ningkatnya Hwan Pisan. Salah kan mana nebaknya salah tadi. Dari Muhammadiyah. Sama. Oh, matahari Muhammadiyah. Yang ini Asli yang luarnya ini, ya. Iya. Ini yang di dalam yang bunga ini jika bordiran CETI teh bordir celana jarawana. Apa ini? Oh, masih matahari ya. Masih matahari. Oh, dari PAN-nya. Oke, yang bikin otong langsung iyanya. Semua termasuk ini. Iya. Urusan artwork pokoknya otong gitu. Iya. Kabeh kusi gening euy nya. Edun, apa kan yang budak, coba digambarkan? Budak seni rupa. Budak seni rupa. Oh, seni lupa. Sama iya. Sama dia, itu sama mater tuh. Iya, mah seni lupa. Seni lupa jeung seni musyrik teh eta. Coba Nah, kenapa di belakang di albumnya hitam, di dalamnya berwarna? Kumaha? Kenapa di dalamnya kan di hitam? Di awalnya berwarna. Hitam. Hitam. Tongnya, tiba-tiba yang berwarna. Dalamnya berwarna. Kontras. Untuk kejutan bukan? Iya, bisa dibilang faktornya kesana lah. Jero anjing. Gue belum gitu deh anjing. Apa? Apa? Anjing. Apa yang coba digambarkan lewat artwork ini, Tong? Naon ya, Teng? Ngagambarkan naon ya, Teng? Jadi orang yang nginum. Tidak apa-apa. Tayamum, coba. Tayamum. Bisa jawab, terdakwa. Pantesan tayamum, why sih? Ayo, terdakwa jawab kenapa katanya. Menggambarkan apa hitam? Menggambarkan apa artwork, iya. Ya, itu teh kayak matahari terbenam lah ceritanya mah gitu. Mungkin filosofinya kayak bisa matahari terbenam, bisa matahari terpotong. Terbit. Terbit, ya. Matahari terbenam atau matahari terbit. Ya. Jadi logo itu teh sebenarnya didesain buat tato. Oh. Gitu. Gak takut sama dengan di Jalan Sudirman ya Panti Pijet Sunrise. Kia logonya kia. Sama banget. Sama. Man, betul? Mama Hayati, iya nate mami nate. Gimana? Apalah curiga langgan. Gimana dijawab sok silakan. Pertanyaannya dijawab. Udah terjawab barusan. Enggak sama sunrise takut sama enggak cing pembela aku jawab. Aku jelaskan. Sama pembela. Iya montir ya. Pak Montir, apakah sama logonya sama logo Panti Pijat? Beda lah Pak, beda. Itu jelas sangat berbeda. Kalau ini untuk kepentingan musik, kalau itu untuk kepentingan fisik. Nah, begitu. Saya waktu dipijat di sana, back soundnya lagu Koil di sana tadi. Lagu Koil, ya. Emang langganan, emang langganan di situ. Iya. Langganan. Petik jambu. Sudah Pak. Sudah ya. Lanjut. Jangan ngomongin petik jambu di sini. Petik jambu. Oh, ini masih ada. Sudah. Dengar tiun. Udah. Mangertiun. Sok lanjut. Saya dengar tiun. Cek orang itu enggak ya? Kenapa merilis ulang album-albumnya? Pan tadi enggak. Udah tadi. Oh, enggak. Karena laku teh anya. Ya, karena laku. Dan walaupun albumnya sama, tapi setiap album tuh beda-beda, ada bonus. Ayah nambah lagu. Ayah nyenan anyar wae, apa ini telakunya ayahnya? Mana telaku? Oh gitu. Kalau Koyel mah kan walaupun album ini diproduksi terus, tapi tiap album yang diproduksi pasti ada bonus-bonus lagu baru, yang lain gitu. Jadi yang udah beli yang pertama tuh, beli yang kedua masih tetap ada dapat yang baru gitu. Coba jaksa pertanyaan yang lain. Pak Hakim, ini pertanyaan ada 5. Yeah. Lagi, tapi jawabannya pasti laku. Dan pertanyaannya kabeh gitu. Apa? Kenapa kalian memilih untuk merilis ulang album terus-menerus? Yeah. Apa pertimbangannya? Laku. Yeah. Kenapa tidak dibuat artwork dengan variasi baru ketika kalian merilis ulang album ini? Dicetak lagi, laku. Kenapa menyertakan lagu cover di album ini? Apa saja pertimbangannya sampai membawakan lagu cover? Laku. Emang demikian terdakwa jawabannya. Benar tak? Betul Pak. Berarti pertanyaan yang lain yang luar dari sana.
Oke, okay. Yang terakhir aja. Sebesar apa barehnya kanyut otak? Oh, wah, banyak kakep. Jangan ke masalah itu. Jangan membuat iri hakim. Kenapa orang mesti beli album Blacklight versi terbaru ini? Pertanyaan terakhir. Kelebihannya. Setiap ada rilisan Koil, itu mah harus selalu dibeli secepatnya. Harus dibeli secepatnya? Ya, karena... Nuhun atau aingnya ke siberenya? Nuhun, ya. Nuhun. Nuhun. Oh, nu mana? Karena... Aing mana, Bah? Dengarkan dulu, hei. Ini lagi dijawab. Ya, sok. Semua rilisan Koil, kalau... Setiap rilisan apapun lah itu teh selalu habis dengan cepat dan dalam jangka waktu 2 tahun lah habis. Itu harganya akan naik. Naiknya sangat tinggi. Oke. Jadi kalau yang terbiasa bikin yang terbiasa beli produknya Koil, mereka itu tahu hal tersebut gitu. Berarti banyak yang nimbun kalau gitu. Banyak yang nimbun. Jadi collectible ya? Ya bisa dibilang investasi lah. Investasi. Ada niat ke depan enggak Koil ini kolaborasi atau fit dengan siapa Mel Sandi misalnya atau Endang Estorina. Kalau teuing atuh mah. Oh, kalau teuingnya Tommy J bisa gitu misalnya. Aduh. Atau mungkin pernah berkolab dengan yang lain. Di Blacklight aya teh nu kolab. Blacklight enggak ada sih, tapi ada satu lagu yang dirilis sama Ahmad Dhani. Oh. Judulnya Kenyataan Dalam Dunia Fantasi. Sama. Kalau ada yang mau ngajak collab mah kita selalu terbuka. Oke. Okay. Kalau sama Menjuman Jasad mantu. Kantong sih teman. Ada Panas Dalam dengan Panas Dalam. Dengan Vidi okay. Bauk. Tertanggap. Dengan Kang Vidi hayu. Oh. Oh cing. Ya udah ini Vidi Bauk. Sebentar lagi akan kamu jeng untung Wardoyo. Kalau ngomong sih untung. Yang lain pertanyaannya silakan. Sudah habis. Ya. Oke. Okay. Uji kompetensi. Siap. Sekarang uji ini aja ya. Kan udah pertanyaan habis. Ya. Seperti biasa di sini bukan uji materi. Tapi tetapi uji kompetensi. Akan disuruh apa Pak Kim? Nanti apakah masih impoten? Kompeten, Pak. Itu mah Anda, Pak. Oh, seragam saya ya. Ya, untuk membuktikan kredibilitas Koil sebagai musisi, Pengadilan Musik episode 49 ini akan melaksanakan uji kompetensi untuk Koil. Uji kompetensi malam hari ini, Koil akan ditantang uji wawasan tentang album Blacklight. Ya, kami ingin tahu seberapa jauh Koil mengenal album yang sering kali dirilis ulang ini. Sudah siap ya terdakwa ya. Kita punya beberapa pertanyaan untuk uji kompetensi ini. Coba. Tapi jawab kuno awewe, can ngomong tah. Awewe can bapau gitu. Oh iya, tadi udah. Oh guys. Ya aduh. Boleh sekarang jadi juru jawab lah. Sok. Ya, baik. Berapa garis sinar di cover album Blacklight? A 11, B 12, C 13. Ada 13. 13. Kita lihat jawabannya. Betul sekali, 13. Oh jadi kamu terus yang jawab ya. Kenapa 13 filosofinya? Kenapa 13? Apa? Kan itu seringai padahal kan? Ya memang dari sana. Dari seringai? Dari Arian. Dari Arian. Inspirannya ya. Dari Arian. Dari Arian 13. Iya. Ya. Baik. Kancang. Kancang. Friday 13. Ya. Ya, oke. Okay. Arianto. Silakan 13. Bukan ya. Arianto. Bukan. Ya. Arian 13. Ya baik, pertanyaan kedua. Di luar lagu cover album Blacklight, lagu apa yang durasinya paling panjang? A. Hanya Tinggal Kita Berdua. B. Semoga Kau Sembuh Part 2. Atau C. Semoga Kau Sembuh Part 1. Yang paling lama ya berarti? Ya. Yang paling lama. Di luar lagu cover di album Blacklight ya? Hanya Tinggal Kita Berdua. Baik, kita lihat jawabannya. Dan salah. Ya, jawabannya adalah Semoga Kau Sembuh Part 2. Salah ya? Salah. Ya, oke. Okay, pertanyaan ketiga, lagu apa yang durasinya 4.06? Lagi siap-siap kalau 4.06, masih ya. Ngelin. Ajaran moral sesat. 14 menit lagi baru tidur. Belum sampai 20 ya. Ya, pilihannya adalah Kenyataan Dalam Dunia Fantasi, B. Ajaran Moral Sesaat, C. Sistem Kepemilikan. Ajaran Moral Sesaat.
Bukan kamu, oh, bukan ya, kamu ini. Yang jawabnya. Yang jawabnya ini. Ya, jawaban? 406. 406. Durasi. Kalau enggak A ya B. Ya pilih satu. Satu. Kela. 406. Iya, ajaran moral sesaat. Oke, kita lihat jawabannya. Kenyataan dalam dunia fantasi. Katipu ku aing, katipu. Iya, pepe luwet. Ya, baru bener satu dong ya dari tadi. Dua apa? Pertanyaan keempat, berapa kali kata luka disebut di lagu Aku Lupa Aku Luka? Luka, 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 setik. Ya, jawab pilihannya A 45 kali, B 43 kali, C 52 kali. Berapa? 52 kali. Baik, kita lihat jawabannya. Yang benar adalah B 43 kali. Salah dari mana? Salah. Ya. Nunyen soal daik oge ngitung nanya. Luka, 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 mual benang diubah. Bukan, di itu. Oh, bukan. Bukan. Kita menyeri, nyeri, yang nyeri. Oh. Nyeri, nyeri, nyeri. Oke, okay. Baik pertanyaan terakhir. Ya, harus benar pertanyaan terakhir. Di luar lagu cover dan remix, berapa jumlah durasi dari 11 lagu yang ada di album Black Light? Pilihannya A, 57,03. 57 menit 3 detik. B, 52 menit 25 detik. C, 56 menit 4 detik. Edan, iya. A. 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 Otong yang jawab itu saya dengar. Kita lihat jawabannya yang betul adalah C, 56 menit dan 4 detik. Jadi nilainya cuman satu ya? Satu ya? Satu atau dua? Tidak kompeten ya, berarti ya. Kan yang berkarya orang lain ya tadi juga ya? Yang menilai orang lain. Si Otong tuh gitu kalau udah bikin gak didengerin. Jadi Otong ini punya amnesia. Lupa. Amnesia mah tempat. Eta, bisa. Pohon. Sudah-udah jangan ngebahas yang demikian. Oke. Okay, cuman. Amnesia. Apa yang demikian? Tempat Asarua. Amnesia enggak, tempat. Itu tempat karaoke. Ajul Eta sempat. Petik, lain Ajul. Petik. Bukan, petik. Karena kamu yang ngajakin dulu pertama. Bukan. Yang gitu-gitu. Bukan. Oke, aku, jadi itu uji kompetensinya. Eh, Panitra, Pak Hakimah tidak akan ngerti yang begitu-begitu. Kenapa, Pak Jakob? Hah? Kenapa? Kan Pak Hakim pernah sama saya juga tempat masas. Oh, bersebelahan. Terus? Yang masasnya nanya ke si Pak Hakim teh. Gimana, Pak? Mau dikocokin? Emang mie, Cuno. Oh, Madu marah. Dicarekan. Marah. Goblok. Iya, maksudnya. Ya, oke. Ya, itu uji kompetensinya hanya emang berat. Dog beberemnya di dadar. Iya, oke. Okay. Cuman satu jawabannya tadi yang benar. Jadi berapa nilainya? Jadi nilainya cuman satu dari lima, satu per lima. Satu per lima. Ya, 20. Cuma 20 ini? 20. Oke, okay, baik ya. Ya. Uji kompetensi sudah. Sidang saya skor beberapa saat untuk selanjutnya pembacaan putusan. Baik, untuk pembacaan putusan di skorsing kali ini kita akan menyaksikan penampilan dari Coil. Boleh tepuk tangannya? Silakan bersiap-siap Coil. Jarum coklat saat tepat, saat melepas indah hati. Hanyu dibuai rasa mantap. Senang mengenang hati puas. Jarum, jarum coklat. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat, jarum coklat.
terus berlalu. Hey, hey, tidakkah kau bosan menyanyikan keluhan? Hey, hey, mengharap balas kasih atas peta pengangguran. Pasti ada cara untuk mencari uang, pasti ada cara untuk bersenang-senang. Badai pasti datang, kita tak akan menang. Mengapa harus bimbang? Hey, hey, hey. Kita orang pintar dengan otak bersinar, hanya perlu semangat untuk hidupi rakyat. Kita orang pintar dengan otak bersinar, perlu lagu perang untuk membungkam setan. Lagu putus cinta, mencari harapan kembali dengannya. Kamu kumandangkan syair keluguan, berharap keadilan di muka dunia. Telubur menjerumuskan melukai teman tanpa kesadaran. Telubur menjerumuskan melukai teman, ikatkan diri pada kesengsaraan. Saya selalu lupa lirik. Lagu berikutnya lagu hujan. Lagu ini lebih sering lagi lupa lirik ya. Mohon muup. Oke. Okay. Oke. Okay. Sehingga. Tolong tepuk tangan yang keras ini. Teteh dia yang cantik jelita.
Kesangka belum masuk. Dua kali. Hah? Dua kali. Oke. Jangan gemper atuh, Dek. Masa tetenya gede gemper? Yuk. Lagu terakhir, terima kasih Coklat Friends udah datang kemari. Follow Instagramnya Coil, Coil Official. Follow Instagram saya, Ot Coil. Follow Instagramnya Dea, MR Deana, MRL Deana. MRL underscore Deana. Instagramnya Leon Tekudu. Instagram Ivan Tekudu. Oke? Okay?
Lagu terakhir adalah Aku Lupa, Aku Luka. Siap, siap. Kaduhung boga bandnya. Unu balek ulina. Emang di bandnya cuma saya yang benar ya. Buru ih. Oh ya. Siap, Le. Siap. Menyakiti diriku sendiri, aku memacu seluruh waktu buru jantungku, dan semua yang kujalani dan harapkan ternyata membuat kecewa. Pil pahit kegelapan akan menghambakan rasa jiwa raga. Luka, 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 luka
Halo, aku Mats Dub dari Dub Youth. Selamat datang di Excite. Dani Lalah ya. Kayak apa? Kopi, puisi, semuanya. Baik, Coklat Friends, kita kembali lagi di Pengadilan Musik Virtual edisi ke-49 dengan terdakwa Koil. Untuk sesi terakhir yaitu pembacaan putusan, kami mohon seluruh perangkat pengadilan untuk kembali memasuki ruang pengadilan. Hakim. Si black metal mawa cireng. Black metal local wisdom. Black metal cireng. Teh panas nginumna anjing. Teh panas cireng. Jameson atuh minimal. Drink the blood of our... Blood anjing rujak cuka anjing. Okay. Ya, kita semetal apapun kita jangan menghinakan local food. Okay. Local food. Cireng rules motherfucker. Masih. Baik, sidang segmen 3 untuk pembacaan putusan saya buka kembali. Udah siap mendengarkan putusan, jangan main handphone. Mohon dihormati persidangan ini. Siap, Pak. Jangan cek open bill. Baik. Sudah minumnya? Sudah. Bapak malah makan cireng. Nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Black metal bismillah. Berkah. Mau? Sebelum saya baca putusan, ya kak, cireng, mau cireng nggak? Kuma. Mau cireng sebelum saya bacakan putusan, nah, tak dibawa lagi. Baik ya. Sepak terjang 30 tahun dengan koleksi album yang selalu dirilis ulang, membuktikan karya Koil selalu ditunggu para penggemarnya. Namun, pengadilan menilai dari bukti dan tuntutan di persidangan dengan ini menyatakan terdakwa Koil bebas bersyarat. Amin. Hail. Syaratnya apa? Syaratnya. Satu, harus segera merilis album baru. Dua, rumah makan Lego harus mengeluarkan menu nasi goreng Koil. Nasi goreng Koil? Ya. NGK. Dengan rasanya yang lada. Ya. NGK. Mary, Domine, Libe, Lator, Nodas, Nodis, Potes, Tatem, T
Tede Ramos, Mede Ramos, Noda, Nodi, Licencia. Amin. Demikian hasil dari DCDC Pengadilan Musik Bandung yang mengadili dan memeriksa perkara dengan nomor perkara 1.49 garis miring DCDC garis miring 2021 dengan terdakwa Koyel dinyatakan bebas dengan syarat terus berkarya. Hail Satan. Baik, terima kasih. Dengan demikian keseluruhan rangkaian acara dari Pengadilan Musik edisi 49 dengan terdakwa Koyel sudah selesai. Silakan terdakwa untuk ke depan bersama seluruh perangkat pengadilan dan melepaskan baju terdakwanya. Dan terima kasih sekali lagi untuk Coklat Friends yang sudah hadir di sini di Kantin Nation. Boleh tepuk tangan untuk kita semua, terima kasih. Terima kasih juga untuk Coklat Friends yang sudah menyaksikan kami melalui www.jarumcoklat.com. Jangan lupa untuk kunjungi terus website www.jarumcoklat.com untuk selalu update dengan keseruan-keseruan musik indie tanah air. Jangan lupa juga follow Instagram @dcdc.official. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Pengadilan Musik edisi 49. Kita ketemu lagi di Pengadilan Musik edisi berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.